Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau mukbang apa ya, mukbang gratis teman-teman. Tadi itu teman saya Mbak Wati kasih saya bakwan. Kalau di tempat kalian namanya apa? Kalau di tempat saya ini namanya pia-pia. Beda-beda kalau di Indonesia nyebutnya ya. Saya pernah dengar juga daerah Jawa Timur itu kayaknya pete-pete gitu ya, kalau nggak salah. Tempat kalian disebutnya apa? Kalau di tempat saya disebutnya itu pia-pia. Gede-gede banget. Jadi seperti ini pia-pia teman-teman, udah ada cabenya. Besar-besar banget ya. Oh, cabenya mantap. Saya itu udah lama gak makan bakwan pia-pia. Semenjak di Taiwan cuma satu kali aja, waktu itu pas waktu lebaran saya libur. Oh, cabenya loh mantap ya teman-teman. Saya tadi udah cuci tangan ya. Saya mau cobain mukbang pia-pia. Di perantauan itu bisa makan seperti ini tuh rasanya sangat luar biasa nikmat ya. Seperti ini. Karena kita jarang menemukan makanan-makanan dari daerah kita berasal. Ini tuh. Oh, sedap. Saya makan dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada udangnya. Nenek saya lagi tidur. Saya nggak bisa tidur. Jadi mak. Pedes banget. Pedes banget. Alhamdulillah. Udah lama pengen makan bakwan. Akhirnya kesampaian juga. Makan seperti ini harus ke toko Indo dulu, toko Indonesia, warung Indo. Tapi kalau yang bisa masak di rumah bisa masak sendiri. Tapi kalau saya kan jarang masak di sini tuh. Lebih cabe. Pedes banget. Hmm.
Bener. Ambil minum dulu. Saya minum ini jeruk limon ya, air jeruk limon waktu itu saya buat. Ini campuran gula merah yang udah dicairkan. Buat diet bagus ini. Wah, susah banget. Astagfirullah. Kalau gula aren saya campur air hangat dulu. Mbak Wan sama minumnya lemon hangat. Enggak habis nih, masih sisa 3. Soalnya bawahnya kan besar-besar banget, enggak habisnya, enggak kuat. Ntar dimasukin kulkas aja lah, bisa dimakan lagi nanti. Sayang kalau dibuang. Oke, sampai di sini dulu vlog saya kali ini ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap saya yang kurang baik, mohon dimaafkan dan diambil sisi positifnya aja, jangan ditiru yang jeleknya ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa.